Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya dalam pesan pastoral hari ini. Jika kita memiliki jiwa seni yang tinggi, maka kita akan kagum ketika melihat sebuah lukisan pemandangan alam yang terpajang di dinding sebuah gedung pameran karya seni. Apalagi lukisan tersebut tampak seperti asli. Selain rasa kagum, kita juga akan mencari tahu lukisan siapakah itu. Kita akan berpikir sungguh luar biasa, rupanya ada orang yang bisa melukis sebuah pemandangan alam yang indah seperti aslinya. Sehingga mungkin kita akan rela mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk membeli dan membawa pulang lukisan tersebut. Itu artinya kita takjub dan kagum atas hasil karya seseorang. Kita kagum karena orang tersebut bisa melukis sedemikian indahnya. Namun sebenarnya ada satu pribadi yang lebih hebat dari seorang pelukis manapun di dunia ini. Pribadi itu adalah Allah. Allah adalah pelukis alam yang tidak ada bandingannya. Ketika kita membaca kitab Kejadian pasal 1, kita menemukan bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini begitu teratur dan sangat indah. Memang kita tidak pernah menyaksikan secara langsung bagaimana Allah menciptakan alam semesta beserta isinya. Namun kita percaya dan mengerti bahwa Dialah yang menciptakannya. Inilah iman. Ibrani 11 ayat 3 berkata, "Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat." Dikatakan karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Jadi Allah menciptakan alam semesta dengan berfirman, maka semuanya jadi. Firman Allah berkuasa untuk menjadikan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Firman Allah dapat menjadikan sesuatu yang tidak terlihat menjadi terlihat. Firman Allah dapat membuat seseorang yang tidak punya pengertian tentang segala sesuatu menjadi terlihat dan pada akhirnya mengerti. Itulah kuasa yang bekerja di dalam firman Allah. Oleh karena itu, setiap kita harus menyadari betapa pentingnya bagi kita untuk belajar mendengarkan firman Allah. Selain itu, hal yang perlu kita perhatikan baik-baik adalah bahwa kita tidak hanya mendengar saja, namun kita juga harus memberi respon terhadap apa yang sudah kita dengar. Nah, jika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, maka respon kita adalah siap untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Mari kita semakin giat untuk belajar firman Tuhan setiap hari dengan membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup sehari-hari. Sehingga iman kita semakin bertumbuh. Dengan memiliki iman yang bertumbuh, maka kita akan semakin mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan akan memberi kemampuan kepada kita dalam menghadapi setiap pergumulan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.